Pemirsa, pameran pendidikan dunia World Education Fair 2015 digelar selama 2 hari di Balai Kartini, Jakarta. Pameran ini menghadirkan berbagai universitas dari dalam dan luar negeri untuk memberikan informasi bagi para pengunjung yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pameran pendidikan bertajuk World Education Festival 2015 digelar di Balai Kartini, Jakarta. Pameran pendidikan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pelajar ataupun mahasiswa yang tengah mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Puluhan universitas dari dalam maupun luar negeri hadir dalam pameran ini memberikan informasi dan pilihan bagi para pengunjung sesuai minat pendidikannya. Tidak hanya lembaga pendidikan, berbagai perusahaan nasional dan internasional juga hadir untuk berbagi pengalaman tentang manajemen karir dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja. Salah satunya adalah Berita Satu TV yang ikut mengisi acara dalam pameran pendidikan ini. Berita Satu menghadirkan sebuah studio siaran bagi para pengunjung yang ingin mencoba menjadi news presenter. Pengunjung yang mayoritas merupakan pelajar terlihat antusias dan mengaku mendapat gambaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kita datang ke sini buat mencari informasi lebih banyak mengenai universitas-universitas luar negeri. Kalau misalnya kuliah di luar negeri kan bisa ketemu dengan orang-orang lain kayak dari berbagai negara, berbagai benua juga. Jadi nggak cuma orang Indonesia aja, jadi punya lebih banyak teman yang berbeda gitu. Pameran pendidikan ini digelar selama 2 hari, mulai 27 hingga 28 Februari 2015. Nurulita, Eka Pamungkas, Berita Satu, Jakarta.